Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. bi ni'matihi salihat Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat وعلى آله أهل الفضائل والكرامات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتلياق الأريار Wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alihi al wa al ada dani amillahi wa ifdali amma ba'du Sahabat Kompas TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan nikmat kepada kita, limpahan kasih sayang kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita sampai saat ini. Sebuah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan uang, sebuah nikmat yang tidak bisa dibayar dengan jabatan, adalah nikmat sehat dan waktu yang luang. sebagaimana hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas ni'matani kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dua nikmat ini maghbunun yang sering dilalaikan oleh manusia Apa dua nikmat itu? Yang pertama as yaitu kesehatan wal -faghur. dan yang kedua adalah waktu yang luang. Maka selagi kita diberikan Allah nikmat sehat, kita diberikan Allah nikmat waktu. Yang mana waktu tidak akan pernah kembali, maka sebaik-baik orang yang pintar dalam memanfaatkan waktu adalah orang yang menggunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita Nabi besar kita An-Nabiyyil Akram Ar-Rasulul Azam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Kurratil A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa membaca salawat kepadanya Akan menjadikan sebab beliau akan memberikan syafa'atnya kepada kita di hari kiamat nanti Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat Kompas TV yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita kembali berjumpa dalam tayangan Mutiara Iman. Yang mana dalam tayangan ini kita diajak untuk lebih dekat kepada Allah. Yang mana dalam tayangan ini terdapat nasihat-nasihat agama. ilmu ilmu sehingga ini akan menjadi bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam tayangan ini akan menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita tidak hanya di dunia, namun kelak sampai ke negeri akhirat, insya Allah. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam salah satu makalah al Imam Syafi'i, R.A. beliau pernah mengatakan ad Dunia Sa'ah. Dunia ini adalah kehidupan yang sesaat faja'alha ta'ah maka jadikanlah kehidupan dunia ini sebagai ajang untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hidup kita di atas dunia ini tidaklah lama nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hidup kita di atas dunia ini adalah bainasittina wa sab'in adalah kisaran sampai 60 dan 70 tahun saja. Maka jika kita lalai dalam memanfaatkan 60 tahun ini, kita akan merasa sakit selama-lamanya. Jika kita lalai dalam memanfaatkan 60 tahun ini, kita akan sengsara selama-lamanya. Maka orang yang bijak adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu yang sesaat untuk kebahagiaan selama-lamanya. Ad-dunya mazraatul akhirah. Dunia adalah tempat menanam kebaikan. Kapan kita tuai? Yaitu ketika kita kelak di negeri akhirat. Jika kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Demikian jika kita melakukan keburukan maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas juga apa yang telah kita lakukan ketika hidup di dunia ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in ahsantum kata Allah. Jika kalian berbuat baik ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Wa in asantum falaha. Dan apabila kalian berbuat buruk, falaha kata Allah, maka keburukan itu untuk diri kalian sendiri juga. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan berjumpa dalam segmen yang kedua. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam segmen yang kedua ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada segmen yang pertama. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun kita, ketika kita melakukan suatu perbuatan Baik perbuatan itu adalah perbuatan yang baik ataupun itu perbuatan yang buruk, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ya'mal dzarratin khairan yarah. Apabila kita berbuat baik walaupun mithqala dzarratin, walaupun sekecil biji sawi, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Demikian jika kita berbuat keburukan walaupun keburukan itu adalah keburukan yang kecil yang kita anggap sepele bahkan kita anggap tidak akan ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala sungguh kita telah lalai dalam memikir hal tersebut keburukan sekecil apapun sepele apapun semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pandai adalah orang yang pandai dalam mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan selama-lamanya. Hidup kita di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan, semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan kepada kita, "Apa kata Allah, syaitanir Bismillahirrahmanirrahim?" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun kecuali hanya untuk beribadah kepada aku maka ibadah saja kepada Allah menyembah Allah saja taat saja kepada Allah jika tidak disertai dengan ilmu maka semuanya akan sia-sia jika kita hanya melakukan sholat tanpa adanya ilmu di dalamnya, semuanya akan sia-sia. Jika kita membaca Al-Quran tanpa adanya ilmu, maka semuanya akan sia-sia saja. Apapun ibadah yang kita lakukan, jika tidak didasari dengan ilmu dan pengetahuan, maka semuanya tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang pandai dalam beribadah kepada Allah adalah orang yang mempersiapkan ilmu sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana disampaikan di dalam kitab Tanqihul Qaul di situ bahwa ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Fakihun abidun. Orang yang berilmu walaupun hanya satu. Asyaddu ala syaitan lebih ditakuti oleh syaitan min alfi abidin. Daripada seribu ahli ibadah. Jika kita hanya beribadah tanpa didasari ilmu, maka semuanya akan sia-sia. Seribu rokaat sholat yang kita lakukan tanpa ilmu, semuanya akan sia-sia. Lebih baik sholat dua rakaat dengan ilmu-ilmu syariat agama, dengan ilmu dan pengetahuan yang banyak, semuanya akan lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari hadis ini, kita semua dapat mengambil kesimpulan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Menuntut ilmu hukumnya fardhu ain bagi siapa saja. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Talabul ilmi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu fardhu hukumnya fardhu ala kulli muslim wal muslimat. Atas setiap Muslim dan Muslimat, maka jika kita beragama Islam, tidak ada pandang-pandangan menuntut ilmu hukumnya wajib bagi si muda dan si tua, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi si kaya maupun si miskin, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan, siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, berapa banyak pun uang kita. Kita tetap wajib untuk menuntut ilmu. Kita wajib untuk mencari pengetahuan dan wawasan sebagai bekal untuk kita mengarungi kehidupan di alam dunia ini, sebagai bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Kompas TV, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadanya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yalfa amanu minkum kata Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu walladzina utul ilma darajat dan Allah akan mengangkat juga Derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu, sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berjumpa pada segmen yang ketiga. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita kembali berjumpa pada segmen yang ketiga, dan kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada segmen yang kedua. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berilmu... Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meninggikan kedudukannya. Dan seperti yang kita lihat dalam kehidupan-kehidupan kita yang nyata di tempat-tempat kita, di kampung-kampung kita, di kehidupan masyarakat kita, bahwa jika ada orang yang berilmu, meskipun umurnya masih muda. Meskipun tidak memiliki harta, meskipun tidak punya pangkat dan jabatan, jika dia memiliki ilmu, maka orang-orang akan memuliakannya. Maka orang-orang akan menghormatinya. Orang-orang akan memuliakan ilmu yang ada dalam dirinya. Maka jika kita berilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Bukan hanya derajat kita saja, tapi derajat orang tua kita juga, derajat keluarga kita juga, dan derajat orang-orang yang dekat kepada kita. Maka, orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang khusus, kedudukan yang istimewa, yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang tidak memiliki ilmu. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Subhanahu wa Ta'ala, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi kepada orang yang berilmu, derajat yang istimewa kepada orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesenangan kepada orang yang berilmu sebagaimana al-Imam al, al syafii radhiyallahu an beliau pernah menyampaikan di dalam makalahnya apa kata beliau man aradat dunia dunya fa fa'alaihi bil ilmi kata beliau barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di atas dunia fa'alaihi bil ilmi maka, dia harus memiliki ilmu. Maka, siapapun kita yang menginginkan kebahagiaan hidup di atas dunia, maka kita harus memiliki ilmu. Bukan hanya ilmu agama saja, jika kita menginginkan bidang-bidang yang lain, silahkan tekuni bidang itu. Silahkan pelajari ilmunya agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup di atas dunia. Jika kita menyenangi pada bidang matematika, silahkan tekuni bidang tersebut sampai kita mahir. Jika kita menyenangi bidang sains, maka tekuni bidang tersebut. Pelajari ilmunya, tekuni untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jika kita menyukai bidang-bidang yang lain, yang bukan bidang agama, silahkan tekuni bidang tersebut. Ilmu bukan hanya tentang ilmu agama saja. Ada ilmu-ilmu yang lain yang, jika kita menekuninya, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi, seseorang yang terbaik adalah seseorang yang tidak pernah meninggalkan ilmu agama, meskipun ingin menekuni pada ilmu-ilmu yang lain. Orang yang tidak pernah meninggalkan ilmu agama walaupun suka dengan ilmu-ilmu yang lain. Orang yang bijak adalah orang yang menekuni bidang yang lain dan tetap mempelajari ilmu agama sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam makalah tersebut Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Wa man al-akhirah alaihi bil ilmi." Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di negeri akhirat Fa'alaihi bin ilmi Maka dia juga harus memiliki ilmu Jika kita ingin masuk ke dalam syurga Allah Mendapatkan keridhaan Allah Mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat Membawa orang tua kita ke dalam syurganya Allah Kita harus memiliki ilmu agama kita harus mempelajari ilmu-ilmu syariat. Kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempelajari menekuni apa-apa yang telah menjadi kaidah-kaidah dalam ilmu agama ini. Di dalam ilmu agama kita ada ilmu fiqih, kita ada ilmu tasawuf, kita ada ilmu bahasa Arab kita ada ilmu hadis dan berbagai macam ilmu yang lainnya kita harus mempelajari semua ilmu tersebut semua ilmu yang ada dalam agama agar mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat dilanjutkan oleh beliau Waman Arad Waman Aradahuma kan ya dilanjutkan oleh Al Imam Syafi'i radhiyallahu an Waman Aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat fa'alaihi bil ilmi. Maka ia juga harus memiliki ilmu. Pelajari ilmu dunia, pelajari ilmu agama, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, sukses dunia dan akhirat dan bisa membawa keluarga kita, orang tua kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW, alaihi wasallam di dalam hadisnya yang lain, beliau pernah mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu tariqan ilal jannah maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke dalam surga Jannatul Na'im yang penuh dengan kenikmatan. Semoga kita semuanya dan orang tua kita beserta saudara-saudara kita dan juga keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang terdekat kita, Allah jadikan kita semuanya termasuk daripada min ahlil ilmi, daripada ahli ilmu mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan keberuntungan di dunia dan juga sampai ke negeri akhirat insya Allah. Sahabat Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit Wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته